Hola amigos, assalamualaikum. So jumpa lagi dalam cara menukar rantai dan sprocket motor bahagian 2. Bahagian 2 sebab hari ni baru sampai lah. Semalam dah tukar sprocket, so hari ni dah sampai lah. Yang ni lambat lah. Okay, so inilah rantai yang aku order dari RK 520KL02. Okay, so untuk korang yang tak tahu lagi, 520 ni adalah saiz untuk plate sprocket belakang tu kan. So inilah dia saiz sprocket dia, 520 yang aku pakai semalam kan. So yang ni pun untuk kira rantai ni untuk sprocket 520 lah. So jangan salah beli. Kalau salah beli nanti dia akan jadi terlalu longgar ataupun tak buat lah dia punya longkang dia tu, longkang celah ni kan. Okay, application range dia di bawah 500cc. Okay, 500cc ni. So aku punya motor 400cc. Tu boleh pakai lain ni. Yang ni orang ni. Okay, R, KL kan. So kalau yang R tu regular. So L ni light, dia lagi ringan. Okay, so kita tengok lah macam mana dalam dia. Okey. Pada ni stiker. Okey. So rantai dengan stiker. Ni rantai dia. Okey. So ke rantai dia, dan ni dia bagi dia pin dan juga minyak grease. Tak boleh nampak. Kamu aku punya kuku. Okay. So kat sini aku akan gunakan dia punya cutter, chain cutter dan juga rivet. Okay, ni alat dia. Okay, apa tunggu lagi? Kita pasang. Okay, sah. Okay, so mula-mula kita akan potong rantai ni. Disebabkan rantai ni adalah original kilang, so dia tak ada, memang tak ada pin untuk kita guna chain cutter tadi tu. So cara paling mudah ialah inilah, gunakan extension knife ataupun grinder. Okay, so seterusnya kita gunakan chain cutter tadi. So dia punya tu dah tak timbul kan. Tapi tu ada berbagai saiz. Okay, ni dia punya adat besar dia untuk cutter, untuk revert. Okay, so dia punya batang ni, okay, aku tunjuk cara dia. Okay, so kita ambil dia yang ni mengikut saiz ni lah. Okay, so yang ni saiz yang ngam dengan dia punya ni. So aku akan guna yang ni. So masuk dalam ni. Okay, so dalam ni dia ada spring. Masuk. Okay, so dalam ni confirm ada spring. Letak ni yang kita nak tadi. Tak fokus pak. Okay. Dan juga dia ada berbola ni. Okay, so masukkan. Okay, pusing. Okay, so nampak kan ni timbul. So jangan bagi timbul lagi. Okey, biarkan dia macam melengkung sikit dalam. Okey, so kita akan letak kat sini tempat yang kita potong tadi tu. Harap-harap korang faham lah.
Okey. So rapatkan. Okey. Sudah rapat. Guna batang untuk ni pusing begini. Okey. Bismillah. So terpusing tu. Ini terang sedikit tenaga. Okey. So dah ada bunyi. Okey, macam ni. Nampak tak? Okey, so kita pusing ni. Alah gerak pula layan. Pusing-pusing. Nampak dia terkeluar. Tak nampak pun dia keluar. Okey, so dah habis pusing lah. Maksudnya benda tu dah tercabut lah. Dia pin-pin. Okey. So pusing balik. Alah bergerak pula. So pusing balik. Okay. Okay. So kita punya pin dia tu dah cabut lah. Alright. Nampak dalam. Okay. Okay. Dia jadi tendang lah. Okay. So pusing sampai dia habis. Okay. Sorry. Aku pun first time guna ni. Okay. So dia tendang lah. So secara automatic bila kita buka kita cabut lah. Okay. Cun. So, rantai kan tercabut. Okey. Nah, macam tu. So, kita ambil rantai pula. So, rantai ni biasanya orang tak cabut terus tau. Sebab nanti nak sambung balik, nak tarik balik susah. So, kita buat macam ni je. Kita sambung rantai tu. Pastikan korang letak atas lantai tu, jangan bagi ada lah, jangan bagi letak selamba macam tu je. Nanti dia pasir pula. So kita letak ni. Lalu kita ambil, kita ambil dia punya pin ni. Okay, dia ada pin, ada o-ring dia. So jangan ketinggal lah. So pastikan letak ni dulu. Okay. Letak ni. Tak sambungkan dengan rantai yang baru. Okey. Okey, so kita pusing. Masuk rantai dulu. Okey. Jatuh, jangan boleh jatuh. Okay. So tak sampai nampak tak? Tapi kenapa tak sampai? Sebab aku punya ni tak bagi apa ni, nampak tayar ni ke belakang. So aku tukar sprocket semalam kan, so aku tak rapatkan lagi. So kita rapatkan dulu. Terapatkan silaturahim. Okey, untuk motor Domina dia menggunakan ni untuk adjust dia punya ni. Okey. So sampai sini. Okey. So test sekali lagi tengok sampai tak. Okey, sampai dah. Okey, dah ngam dah. Masukkan pin dia. Okey. Sudah ngam eh. Inggris. Okey. Dah. Ah, banyak tu. Okey. Okey, apa? Okey. So kita tak sini pula. Okey. Biar ada banyak tak apa. Okey. So kita letakkan dia punya pin. Ada pin ni.
Tahrir. Okey. So tetap ni pula. So hapkan phone. Okey. So tetap macam tu. Okey, so sekarang kita akan gunakan revert. Okey. Susah sebab nak tunjuk. Okay. So kau nampak tapi ni. Tetap macam tu. So pastikan dalam tu. Nak tunjuk susah. Tapi dia dalam ni. Ada lubang tu kan. So biarkan dia punya ni. Ulatan ni. Dia punya pin ni kan. Biar dia masuk dalam lubang tu. So kita pusing lah. Kasih rapat eh. Okay. Okay. So tengok lah. Okey nampak. So kita tekan tadi ni dia akan keluar dari sini. Dia punya batang revert dia tu. Okey. So sekarang apa yang kita nak buat ialah kita gunakan revert pula. Okey. Okey. So kalau korang boleh nampak dia macam nilah rupa dia. Alah. Tak masuk pula. Okey, nampak yang berbola tadi kan. Yang ada bola tu dia akan tendang dekat ni tempat kita nak revert tu. So yang belakang akan menahan dia. Okay. Aduh. Rosak punya tu. Takkan sekali pakai tu. Okay. So macam tu lah rupa dia. Oh, tak nampak pula. Okay. So dah settle. Dah sama lah. So ni lah pin dia. Nyambung dia. So dia takkan tercabut lah. Dah revert lah. Dia pin ni dah rapat lah. Dah pecah lah. Bukan dah pecah. Dah terkopik. So bila terkopik tu okey lah. Nampak. Okay, so kita. So. Okay. So lepas tu. Nak ketatkan rantai pak. Okay, so cover yang kita buka itu kita pasang balik. Okay, so cover tu dah basuh tu kan, dah cuci tu pasang balik. Okay. Alright. Okay, setelah. So, lap-lap-lap minyak. Okay, so dah settle lah. So, dah lantai. So, ni lah hasilnya. So, dah cantik lah. Racun. Okay. So, terima kasih kepada korang yang tengok video ni. Dari awal sampai akhir. Terima kasih juga pada yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu. Apa lagi. Boleh tekan butang subscribe. Share. Like. Dan komen kat bawah. Aku pun nak pergi ride dah ni. Nak kerja. Okay. So sampai jumpa lagi. Bye bye semua. Assalamualaikum. Adios amigos.